Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Abu Al-Ghazali, hamba Allah, hadir ke dunia atas izin Allah melalui benih kedua orang tua yang saya cintai. Semua tidak berarti, paras yang indah, kecerdasan dalam otak, maupun harta yang berlimpah. Tiada arti tanpa adanya kenikmatan yang Allah berikan di dalam hati. Hidup ini perjuangan, sperma menggapai sel telur. Hidup ini perjuangan, menggapai ridho Allah. Lahir akan mati, mati akan hidup kembali dalam kekal. Pilihannya hanya dua, api neraka atau surga. Nikmati dunia ini, jangan lalaikan akhirat. Genggam dunia ini dengan takut akan hukum Allah dalam Al-Quran. Contohlah Rasulullah dalam menjalankan hidup yang ada di dalam hadis. Maka perjuangan mencapai pintu surga akan nikmat kita raih pada saatnya. Hati-hati dengan talbis iblis, karena kenikmatannya panas mengantarkan kita ke api neraka. Saudaraku, sahabatku, hidup ini akan berhenti pada saatnya. Maka hijrah, hijrah, dan hijrahlah sampai engkau terhenti dalam sakratul maut. Jangan menunggu, sahabatku, karena malaikat maut tidak pernah memberi kabar. Dan jangan pernah menunda, saudaraku, karena ajal Allah tidak pernah memberi kesempatan untuk kita kembali bernafas. Sahabatku yang soleh, saudaraku yang soleha, semoga kita selamat di dalam kehidupan dunia, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Rangga, hamba Allah yang fakir, yang merindukan surga Allah dengan langkah hijrah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.